Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Baik sahabat, di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara agar nomor kita tidak bisa ditelepon dan juga tidak bisa di SMS ya sahabat ya. Baik sahabat, ini sebagai contoh aja ya sahabat ya. Di sini kita sama-sama belajar. Baik sahabat, langsung aja di sini saya akan coba praktekkan ya. Oke, langsung aja di sini saya buka dulu ya menu pengaturan. Oke, saya klik. Kemudian di sini saya scroll ke bawah, kemudian saya pilih ya aplikasi dan izin. Oke, kemudian saya pilih pengaturan aplikasi sistem. Oke, kemudian di sini saya pilih telepon. Oke, nah di sini ya sahabat ya, kita pilih blokir panggilan mengganggu. Kemudian kita klik ya blokir nomor yang terdapat dalam daftar hitam. Oke, saya klik dulu. Kemudian saya klik tambah ya. Oke, nah di sini saya akan tambahkan ya semisal nomor yang dari kontak saya ya. Oke, semisal ini ya, saya cari contohnya seperti ini. Oke, saya checklist ya. Oke, saya klik selesai. Nah, apabila ingin hapus ya, tinggal klik edit, pilih nomor dan hapus ya sahabat ya. Jadi caranya cukup mudah sekali ya sahabat ya. Baik sahabat, demikian tadi ya sahabat ya, sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.